Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang di perantauan yang saya hormati dan juga saya cintai, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ke masyarakat secara langsung, baik lisan maupun media cetak, sudah kami lakukan. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk menggunakan media online dengan harapan dapat menjangkau lebih luas, khususnya warga Desa Ketangrejo yang berada di perantauan, juga umumnya warga Kabupaten Purworejo yang berada di perantauan. Kenapa hal ini kami lakukan? Mengingat kondisi pada saat ini di Kabupaten Purworejo sendiri terdapat positif COVID-19 sebanyak 48 orang. Tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kami berharap kesadaran bersama menjadi dasar dalam memutus mata rantai COVID-19. Jangan mudik bagi warga perantauan dan bagi warga yang sudah di kampung, jangan bepergian kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat penting. Berikan warga kampung rasa yang nyaman dengan tidak adanya warga yang mudik. Biarkan warga desa hidup seperti biasa tanpa adanya rasa was-was dan saling curiga satu sama lainnya. Dengan jumlah penduduk 4.878 penduduk, ada 1.598 warga yang usianya di atas 50 tahun, menjadikan warga desa cukup rentan terhadap pandemi ini. Apalagi kurangnya kesadaran warga dalam hidup sehat seperti cuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami selaku pemerintah desa sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam menangani pandemi ini, antara lain membuat posko di balai desa. Di setiap jalan kita juga memberikan edukasi dengan pengumuman-pengumuman pamflet yang ada kita bagikan ke masyarakat. Dan juga kita sudah membentuk tim relawan untuk cegah virus corona ini, yang mana untuk memantau pergerakan warga dan mencoba meminimalisir pandemi yang masuk di desa ini. Kami sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk mencegah COVID-19 ini. Segala upaya sudah kami lakukan sebisa kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pesan kami, jangan mudik dulu sampai pandemi ini berakhir. Rindu kampung halaman bisa ditahan, namun rindu keluarga karena kehilangan, siapa yang bisa mengembalikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, aja mudik dhisik ya. Aja kebalik dhisik ya, Nduk. Dhisik mangsane kaya ngene, engko nek rak balik nek wis aman, karang ge mangsane corona.